Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban Tahunan MKPT, Badan Usaha Milik Kampung Semina Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan ini digelar di halaman Gedung Serbaguna Kampung Seminai. Bomkam Semina Jaya merupakan badan usaha milik kampung dengan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dalam meningkatkan ekonomi warga melalui program dan potensi kegiatan masyarakat di tingkat kampung. Direktur Bomkam Semina Jaya mengungkapkan dari modal awal sebesar 500 juta rupiah, kini telah berkembang menjadi 40 miliar rupiah. Peningkatan pendapatan ini juga memberikan keuntungan bagi pendapatan asli kampung untuk pembangunan secara optimal. Badan Usaha Milik Kampung Semina Jaya, Kampung Semina Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pemberdayaan potensi ini terutama ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga kampung melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Di samping itu, keberadaan Badan Usaha Milik Kampung, Kampung Semina Jaya juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber daya pendapatan asli kampung, memungkinkan kampung mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara optimal. Kampung Semina Jaya tahun mengalami peningkatan dan signifikan modal yang awalnya 500 juta hingga sampai tahun 2021 pengguliran mencapai 40 miliar dengan aset 18 miliar dan untuk aset tahun mencapai 4 miliar. Setelah tabungan masyarakat mencapai 15 miliar dari 1.647 anggota pemanfaat. Sementara Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza turut mengapresiasi peningkatan penghasilan Bomkam Semina Jaya setiap tahunnya, di mana Bomkam Semina Jaya menjadi salah satu Bomkam terbaik dari 122 desa di Kabupaten Siak, sehingga kinerja dan progres ke depan harus dipertahankan, serta didukung dengan semua lapisan masyarakat dengan melakukan kreasi dan inovasi, termasuk fokus dalam pengembangan sumber daya manusia. Jadi karena Bomkam Semina Jaya ini berdasarkan laporan yang kami terima, saya baru menjabat sekitar mungkin masuk 7 bulan menjabat sebagai wakil bupati. Nah, ini saya dapat informasi dari Pak Oni dan kawan-kawan, ada Bomkam kita yang paling bagus di Kabupaten Siak. Dari 122 desa Bapak Ibu sekalian, Bomkam Semina ini dikatakan Pak Oni, dan saya juga sudah saksikan tadi sebagaimana dibaca oleh Pak Muhan dan sebagai direktur tadi, bahwa memang kinerja progres pada perkembangan Bomkam yang ada di Semina Jaya ini luar biasa. Nomor satu se-Kabupaten Siak. Ini macam sepeda motor aja. Ini apa nih? Honda ya? Honda selalu terdepan, Pak. Kalau Yamaha nomor dua, musuh di belakang. Ini bukan promosi, Pak. Jadi, alhamdulillah. Dan ini patut dipertahankan, Pak Muhanan. Patut dipertahankan dan didukung oleh segenap masyarakat. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban Tahunan MKPT tahun 2021 Bomkam Semina Jaya ini, Wakil Bupati Siak juga melakukan pencabutan dan penyerahan undian door prize kepada pemenang, didampingi Camat Kerinci Kanan Hasanul Lutfi dan penghulu Kampung Seminai Zainuddin. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Siak juga meninjau hasil UMKM kreasi Bunda Seminai. Tim Liputan mengabarkan.